Semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal. Di sini Siti memiliki 36 buku tulis, Lani memiliki 48 buku tulis yang sama. Berapakah perbandingan buku tulis Siti dan juga buku tulis Lani? Nah, di sini kita tulis buku Siti ya, berbanding dengan buku Lani. Nah, buku Siti sendiri adalah 36, kemudian untuk Lani itu adalah 48. Nah, kita akan memperkecilnya dengan menggunakan teknik FBB di sini, 36 dan 48. Nah, ini kita bagi 2 ya, karena bilangan prima yang paling kecil adalah 2, jadi 36 dibagi 2 adalah 18. Nah, 48 ini kita bagi 2 jadi 24, ini kita bagi 2 lagi jadi 9, ini jadi 12. Ini kita bagi lagi dengan angka 2, ini tidak bisa ya, 9 bagi 2, kemudian 12 bagi 2 adalah 6, kemudian kita bagi lagi 2, ini tidak bisa, ini jadi 3 ya, 6 bagi 2, 3. Kemudian kita bagi lagi dengan angka 3, ini 9. Di sini untuk 9 bagi 3 adalah 3, kemudian 3 bagi 3 adalah 1. Nah, tinggal 3, berarti kita bagi 3 lagi, 3 bagi 3, 1, yang ini sudah selesai, strip ya, jadi ini paling kali ada 1 semua. Nah, tinggal kita menghitung FBB-nya. Nah, FBB-nya di sini itu adalah yang tidak ada strip-nya ya. Berarti yang angka 2 ini, 2 ini ya, tidak ada strip-nya. Yang 2 ini ada ya, yang ini ada strip-nya, jadi tidak usah. Ini ada strip-nya, tidak usah. Yang 3 ini nggak ada strip-nya, berarti kita ambil. Nah, yang terakhir ini ada strip-nya, jadi kita nggak usah ambil. Jadi yang kita ambil ini ya, yang kita lingkari di samping ini. Jadi 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Berarti 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian 4 dikali 3 adalah 12. Sehingga kita bagi dengan angka 12 semua. Nah, 36 sendiri kita bagi dengan angka 12 dapatnya adalah 3 ya. Karena kalau kita kalikan saja 3 kali 12 adalah 36. Kemudian 48 kita bagi dengan angka 12 itu adalah 4. Jadi perbandingan buku tulis Siti dan Lani sama dengan 3 banding 4 ya. Nah, itu saja yang disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.